Gingerbread. Ayo, it's me again, 7 Saints, baby. Alright. So kat sini aku main The Lonely Boy X-Boy. So aku rasa macam dah lama dah aku tak main dia. So apa salahnya aku try sekali lah dekat rank kan. Menang kalah lantak situ. Kat sini aku use people. Okay, aku jumpa forward. Jadi aku hit tak kena. Okay, kalau korang boleh tengok aku punya apa ni, aku sekarang dah tak boleh share persona guys. Dah tak boleh chat persona. Boleh ke? Ini persona survivor. Persona aku tak boleh tunjuk lah. Aku tak tahu kenapa. So okay lah. So kat sini aku jumpa perfume dulu. Aku dah trick dia tadi. So aku biarkan dulu kat sini. Aku acah dia. Sementara aku tunggu aku punya pokok get ready. So aku letak pokok aku kat sini. Okay, biar dia tak boleh pergi mana-mana. And then aku bagi aku punya bola-bola cinta aku. So aku like angkat dia. Aku letak dekat chair ni. Aku dah lama tak main dia. Dulu memang aku punya ni accurate lah. Aku tak tahu lah sekarang ni accurate lagi ke tak. So let's see. Okay, aku lepak kat sini. Aku bagi aku punya bola ni. And then Allah, aku terpukul chair. Terlontong kat situ guys. Tidak, aku boleh dapat double kill. Okay, tak apa. Dia dah bagi jatuh pellet kat sini. Aku just break the pellet. Okay, dia dah tak boleh lari mana. Dia dah ketakutan sangat-sangat. So aku petik aku punya benih tu balik. Aku nak try hit dia tapi tak kena. Pam, aku nak try. Tak dapat. Hampir. So kat sini dia buka dia punya perfume. Aku patah balik. Tak nak kena pellet hit. So aku just playing around here. Aku nak tengok aku kok ada forward kat belakang. Ada forward tak ada. Aku charge attack tak kena. Hampir aku kena hit pellet. Tapi aku patah balik. Kayak ketangkasan ni aku ada. So aku kat sini aku hit dia. And dalam masa sama aku tengok dekat forward. Takut dia ada dekat belakang aku untuk stun aku. Alright, so kat sini aku bawa balik pergi kat kerusi yang tadi. Sebab yang tu yang paling dekat kan chair tu. Okay, kat sini aku dapat forward nak stun aku. Aku letak dia. Aku expect dia akan datang. Lepas aku charge attack. Boom, headshot. So dah tergolek dah forward. Alright, aku sambung angkat balik dia ni. Aku tak nak waste the time. Aku letak dia atas chair balik. Okay, now aku boleh relax balik. Aku boleh camp balik for the first kill. Okay. So kat sini macam nak angkat tanah. Okay, tak payahlah. Aku letak people, break the pellet. Aku tinggalkan dia situ supaya Cypher tak bergerak. Okay, kat sini kita boleh tengok Enchantress baby datang. Aku just lepak sini. Aku letak people untuk my target. Pam, kena. Aku acah satu. Aku acah dua. Lepas tu aku buat turn back. And then aku pecah. Yeah, nice. Okay, kat sini aku tak perasan lah. Forward dah bangun. Forward pergi selamatkan perfume. What the heck. Okay, takpelah. Aku pakai punya dia lah. Api. Boom. Kena settle. Okay, dah settle tu aku angkat je dia. Bawa pergi kat chair tadi balik. Sebab aku dah tak ada forward. Dia tak boleh bangun dah kan. Dia dah siap healing. So kat sini Enchantress yang paling dekat. So aku akan angkat Enchantress. Sebelum aku angkat Enchantress ni, aku petik dulu benih tu supaya aku punya stock ni ada lagi. Right, letak Enchantress kat chance ni supaya senang sikit. Sebab aku nampak portal Priestess ada dekat situ. So Priestess datang for the rescue. Aku letak ni. Kat sini aku tak pakai Viper. Aku lupa. Aku just try my luck. And then guess what? Boom. Kena. Pam, that a shot. Finish. Alright, kat sini aku angkat dia. Aku letak kat tepi ni. Aku nampak forward datang. Aku elak balik. Aku hit kan. Free hit. Free hit and free kill. Kat sini aku menganjing sikit. Bagi sticker. Alright, kalau korang boleh tengok aku punya trade. No. Not today forward. So aku angkat dia. Aku bawa pergi sana balik. Kat chair tu yang paling dekat supaya dekat dengan portal dia. Kalau chair tu boleh masuk portal, mungkin portal dia akan pergi kat sana. And then dia pergi balik ke mana dengan aman dia. Aku dah tahu forward tak boleh bangun. So aku biarkan dia berdiri. Sebab aku malas nak angkat dia. Sebab apa tau? Sebab dia punya struggle. Kau lah hebat. Dia punya struggle tu kuat kan. So aku tak nak tanggung risiko. Lagi satu aku tengah tunggu aku punya apa? Jalan pokok-pokok aku ni, akar aku ni cooldown. Aku
lepak jap, tunggu jap dia. Ya tak apalah. Petik dulu. Kat sini aku just lepak je. Actually dah lama dah aku tak main PS Boy ni, nak dekat 3 months I think. Ya, yeah, 3 months. Aku dah lama tak main sebab aku banyak fokus kepada Photo Boy, Gisha, Hastur, Reaper and the others. Yang ni aku dah jarang main dah. So match ni aku menang, rank match. So that's all. Kalau korang nak tips ni, nanti aku buat guide dia macam how to play this S Boy. So thank you guys, keep watching and keep supporting me. Ciao.